Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dedi di channel Design Craft, channel seputar pisau dan wilah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian senantiasa dalam keberkahan, kesehatan dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat teman-teman yang masih menyaksikan tayangan video dari channel YouTube kami. Bagi yang baru bergabung, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar senantiasa update review terbaru produk-produk dari Design Craft. Dan kali ini Design Craft hadir dengan produk yang ready, baru saja jadi nih. Sudah nampak ya? Ya, pisau garpu lokal. Yang kemarin kehabisan, nih, sudah hadir lagi nih. Ada kisaran 14 pcs pisau garpu lokal. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Langsung kita kupas saja detailnya. Pisau garpu lokal semuanya menggunakan material bilahnya, bahan bilahnya baja per mobil, ditempa di sebuah air baja spring steel. Untuk dimensinya, panjang bilahnya kisaran 18 cm, panjang bilahnya di 18 cm, kemudian bagian terlebarnya 3 cm, ketebalan di kisaran 2,5 mili ya. Panjang bilah 18 cm, teman-teman. Finishing bilahnya satin ya, teman-teman ya. Satin. Slotnya kuningan, gagangnya sonokeling. Kayu sonokeling. Slot atau karahnya kuningan, juga dengan variasi ring di bawahnya juga kuningan. Cakep ya. Gagangnya sonokeling. Natural ya, jadi tidak di glossy, tidak dikelapkan. Ini dipin ya, pin kuningan, jadi paksinya aman. Cakep ya. Kemudian di sininya ini bagian gagang, paksi yang masuk ke gagang ini. Karah atau slotnya dicor ya, dicor jadi lebih kokoh. Ya kurang lebih seperti itu semuanya, dimensinya kurang lebih sama ya. Garpu lokal 18 cm panjangnya, terlebar di 3 cm, ketebalan di kisaran 2,5 mili. Kayunya sonokling. Pisau garpu lokal. Kemudian sarungnya menggunakan sarung kulit, teman-teman. Sarung kulit sapi ya ini, yang diwarnai hitam. Cukup tebal, teman-teman. Pokoknya cakep. Ini kegunaannya untuk apa ya pisau garpu lokal nih? Ini multifungsi ya, teman-teman ya, untuk iris-iris di dapur juga oke. Pokoknya keperluan sehari-hari siap untuk digunakan. Bahkan digunakan untuk sembelih kambing juga sangat siap. Ketajamannya sudah dikondisikan untuk spek sembelih kambing. Tidak usah terlalu lama, teman-teman. Bagi yang berminat langsung hubungi nomor WA yang tertera. Harganya hanya di Rp130.000. Sangat terjangkau ya. Rp130.000 jajan awet, Rp130.000 setara 5 mangkok bakso itu. Jadi tidak usah ragu, Rp130.000 teman-teman sudah mendapatkan satu pcs pisau garpu lokal, sudah lengkap dengan sarung kulitnya, tajamnya sudah siap pakai semuanya. Pokoknya setelah ini kita review tipis-tipis ketajamannya ya, teman-teman ya. Pisau garpu lokal, baja per, panjang bilah 18 cm, gagang sonokeling, lengkap dengan sarung kulit, Rp130.000. Silakan teman-teman, hubungi nomor WA yang tertera. Nah, kita tes ketajamannya teman-teman ya. Tes singkat ketajamannya. Pokoknya sudah dikondisikan siap pakai teman-teman tajamannya. Plastik ya, bismillah. Halus.
lain gimana, pokoknya sudah dikondisikan kurang lebih tajamnya sudah di standarisasi ya, untuk menyingkat waktu saja teman-teman. Nanti kalau mau dikirim kita bikinkan video lagi iris plastik. Ini hanya untuk menyingkat durasi biar tidak terlalu lama ya. Kepas ke kertas halus. Pala dari pangkal sampai ujung. Nah, semuanya sudah standar tajamnya. Kita bikin sampah. Sampai habis. Tajam semuanya. Kurang lebih seperti itu. Pokoknya sudah siap pakai ya teman-teman ya. Untuk keperluan di dapur oke. Untuk sebelah kambing juga siap. Bagi yang berminat langsung hubungi nomor WA yang tertera. Harganya hanya Rp130.000. Sangat terjangkau teman-teman. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.